Hai guys, jumpa lagi di Sebang yang memiliki. Kali ini kita mau bahas Hot Wheel Fast Gas ini. Tersatu Hot Wheel Metro ya. Ini Hot Wheel Fantasinya. Nah ini ada tulisan Racing Fuel ya guys ya. Nah ini detailnya ada Hot Wheel Metro. Ini base-nya masih apa nih guys? Nah ini kayaknya base-nya agak tebel ya guys, harusnya besi nih guys. Nah soalnya atasnya udah plastik ya guys, jadi seharusnya base-nya dikasih besi sama dia. Ini nomor 2 dari 10 ya guys. Ini nomor 6 from 250. Ini fast gasin ya guys, Hot Wheel Metro nih guys. Nah kalau kalian bakal beli juga gak nih guys, koleksi Hot Wheel apa namanya nih, Hot Wheel Fantasi gini guys. Nah ini belum ada tamponya di belakang, depannya juga belum ada. Dan ini buat itu aja guys ya, buat mainan anak kalian aja. Untuk dikoleksi bisa juga sih guys. Nah ini kita ditemani oleh RX-78. Ini ada Gundam Freedom ya, dan Sanji juga nih guys. Nah untuk bannya sendiri dia tertutup ya guys ya, dari ininya nih, sparkboardnya nih. Nah ini ada 4 buat ininya nih, mufflernya ada 4 ya guys disini ya, 1, 2, 3, 4. Nah build innya ketutupan ya guys, coba saya buka dulu guys. Nah ini guys, jadi kalau ini nggak ada build in ya, karena mungkin dia Hot Wheel basic ya guys ya. Nah gimana guys, bakal kalian kumpulin juga nih untuk Hot Wheel basic ini. HW Metro ya, nomor 2 dari 10 nih guys. Nah ini main lah ya, untuk buat mainan anak kalian. Ini diimpor dari Mete Trading Malaysia ya guys ya. Nah diproduksinya oleh PT Mattel ya Malaysia. Nah ini dia diimpor sama PT Mattel Trading Indonesia gitu guys. Nah jangan lupa dikepoin juga ya guys ya, untuk Instagram kita di Sebang yang Family. Kita juga ada di TikTok Sebang yang Family guys, untuk dukung terus channel kita ya guys ya, channel Sebang yang Family, biar bisa kasih info yang lebih banyak buat kalian terkait Hot Wheels guys. Nah ini kita mau bahas lagi di koleksi kedua ya guys ya. Ini sama masih ditemani RX-782, Gundam RX-78, ada Gundam Freedom dan Sanji nih guys. Nah kita mau bahas lagi guys ya di koleksi kedua. Jangan lupa ditonton ya guys. Stay tune. Semoga sehat-sehat guys. A few moments later. Hai guys, jumpa lagi di Sebang yang Family. Kali ini kita mau bahas Hot Wheel Fantasi nih, HW Metro ya, atau Hot Wheel Metro nih guys, Fast Gasin. Nah ini dia ada tulisan Racing Fuel ya guys ya. Nah ini juga atasnya ada Hot Wheel Metro. Nah ini kayaknya base besi nih guys, cuman karena dia untuk ininya sendiri bodinya dia plastik ya guys, jadi kayak bakal dikasih ini ya. Untuk ini ya guys ya, base-nya dikasih, pasti dikasih yang ini sama Hot Wheel yang besi guys, biar dia ada pemberatnya lah ya. Nah itu guys, ini depannya grillnya. Nah ini ada mufflernya, ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya, 4 muffler ya guys ya. Terus bawa tangki gitulah, have a tangki. Ada 3 bukaan nih guys di atasnya. Nah untuk build innya kita kehalangan ini nih guys, jadi nggak ganggu juga nih ini guys. Nah gitu guys, jadi ini nomor 2 dari 10 ya guys ya, untuk HW Metro. Ini 6 dari 6 from to 250 ya, jadi ini 2 from 10 ya guys. Ini fast gasin HW Metro 2010 nih. Nah ini guys, ini ada ini juga nih, dari keterangannya Mattel itu ya, Malaysia nih produksinya, diimpor dari Mattel ini. Yang impor PT Mattel Trading Indonesia ya guys. Nah sekarang kita show aja kalian guys, biar kalian bisa terinfo juga. This have a Sanji from Movie Gold. This one Gundam from Gundam Freedom ya guys. And then this one Gundam RX-170. And then this one Gundam RX-78 ya guys. Nah untuk seri Metro sendiri kita punya juga nih, bukan Metro ya, untuk
yang fantasi-fantasi lah guys. Kita punya juga nih si lokomotif. Nah ini saya bilang tadi ya, ini biasa besi guys, karena belak ininya cuma plastik nih. Nah ini guys tuh, wah ini plat juga sih guys, ternyata ini plat isi juga guys. Nah ini ya guys ya, lokomotorin nih. Nah ini dia bagus nih guys, dia pakai 5 hole ya guys ya. Untuk bannya sendiri dia pakai 5 hole nih guys. Jadi kalau kalian, kenapa 5 hole? Karena dia ada 5 lubang tuh guys ya. Tuh. Jadi ini 5 hole tuh guys, bagus. Jadi bisa dipajang juga di sini tuh guys. Nah, ini kita juga punya juga yang seri intinya guys ya. Seri-seri fantasi ya guys ya. Ini ada juga nih. Ini apa nih guys? Max Steel ya guys ya. Nah, ini besi juga nih. Kalian bisa dengerin. Nah ini Max Steel ya guys ya, nomor 54 ya guys ya. Jadi kayak pas ulang tahun 54 yang Hot Wheel. Cuman untuk kelemahannya bannya udah agak ini nih guys, yang ini kadang kurang penyangga ya guys ya. Nah ini Max Steel ya guys ya. Nah itu guys, gimana guys menurut kalian, bakal kalian koleksi juga nih? Nah ini 5 volt ya guys ya, kira kita ketemu juga nih untuk pelek yang 5 volt. Bagus juga nih peleknya guys. Ini apa tadi guys namanya? Lokomotorin ya guys ya, 2019. Nah, gitu guys, kira-kira kalian bakal koleksi juga enggak nih untuk Hot Wheel itunya guys ya, Hot Wheel fantasinya guys, bakal kalian koleksi juga gak? Nah, guys, jangan lupa kepoin juga ya guys ya, Instagram kita di Sembangin Family, kita juga punya TikTok Sembangin Family guys. Jadi kalian bisa juga follow our social media ya guys, in Instagram and TikTok. And don't forget to subscribe, like, share, dan komen ya guys, untuk dukung terus channel kita guys, Sembangin Family. Agar kalian bisa dapat info-info tentang Hot Wheels lagi guys, yang lainnya yang di unlock atau yang cuma review atau yang matchbox juga kita juga ada. Kita itu guys. Oke guys, semoga sehat-sehat semua. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Bye-bye guys. Hope you like our video. Thank you guys. Thank you.